banget dah. Enak loh. Ngopi. Enggak, udah pagi eh ngopi. Oh iya. Saya mau ke ini dulu belakang ambil air. Tunggu bentar ya. Loh. Atuk. Hingkong. Berapa? Saya ini bala-bala dua, hingkong satu. Terus tadi ada orang itu nitip dia makan satu katanya. Jadi 4.000 ya? Jadi 10.000 malah. 10.000 dari mana? Ini yang nggak ada gorengannya 5. Bapak makan berapa? Saya mah 3. Makan 3. Bala-bala 2, ini 1 singkong. Terus temannya tadi makan berapa? 1, dia ngasihnya 1.000. Wah, nggak bisa. Mamang berarti makan 5. Wah, 5 dari mana ini juga belum habis ini? Wah, nggak bisa, Mang. Wah, nggak bisa gimana? Dia nitip 1 dia. Wah, nggak bisa gitu, Mang. Bener, saya cuma 3. Nih, kalau nggak percaya ini masih ada di bala-bala ini 1 nih. Bala-balanya. Gorengan saya ini nggak ada 5. Wah, itu, aduh gimana ini orang? Tuh, nih udah 4.000. Mamang harus bayar 5.000. Hah? Nggak bisa dong. 5.000 gimana? Gorengan saya nggak ada 5, ini tadi ada 5. Semuanya 20. Gitu. Aduh gimana itu anak-anak itu tuh? Anak bisa marah, Mamang harus bayar 5.000. Dia nitipnya 1, saya 3, 4 berarti. Tetap nggak bisa, Mang. Mamang harus bayar 5.000. Mas, saya cuma makan 3, Mas. Itu satu. Bukan teman saya itu. Mamang bohongin saya. Itu dia nitip, enggak katanya makan 1 dia. Itu makanya saya bayar 4. Udah. Ya, itu teman Mamang juga, jangan-jangan Mamang makan banyak. Bukan ini. Bayar 4 nih. Ini duit saya tinggal 1.000 lagi. Ini benar sumpah. Enggak, ini. Bohongin saya, Pak. Saya enggak saya makan 3, udah saya bayar tuh 1 lagi bayar jadi 4. Eh, sakanya saya makan banyak. Enggak bohong. Bohongin saya. Enggak, saya makan 3 doang. Ya, aduh jangan. Mamang bohong saya. Enggak. Ini. Aja, aduh, jangan dong. Ampun. Ada tinggal 1.000 ini. Jangan. Aduh, enggak. Iya. Ada apa ini? Ada apa ini? Alhamdulillah. Gorengan. Apa? Ini. Aduh, ini tuh saya makan. Sangkanya saya makan banyak, padahal mah saya pas, udah bayar saya. Oh, nanti, udah bubar dulu, pada bubar dulu sana. Ini urusan main hakim sendiri, jangan, udah. Boleh aja, Pak Ustadz. Gimana ini ceritanya, duduk perkaranya bagaimana, coba. Ya gini, jadi tuh saya makan 3, terus ada tadi orang. Gorengan. Orang nitip ke saya, karena dia lagi pergi. Ya. Nitip nih, saya makan 1, gitu. Terus? Nah, udah, pas saya mau bayar, ini 4. Ya. Dia merasa kehilangan banyak. Oh, dimakannya memang banyak? Banyak. Oh, bukan saya. Oh. Mungkin orang itu yang tadi. Dia mungkin si Darmaji. Dahar 5 ngaku hiji. Iya, betul. Dahar 5 ngaku hiji. Iya, dia ngakunya ke saya cuma 1. Makanya dia ngasih. Gitu. Sudah, begini ya. Ini segala sesuatunya, makanya jangan langsung main pukul, main sikat-sikat. Jangan, harus ditabayun dulu. Ya. Harus diklarifikasi. Seperti apa ini? Ya? Ya. Yang tadi itu orangnya siapa, nanti kita harus lihat. Betul nggak nih? Mamang jujur nggak tapi? Jujur, harus berlaku ya. Jujur. Jujur, cuman muka dia pengen mukulin saya terus. Ini mukanya kacau. Jangan-jangan nggak usah makan juga pengen dipukulin Mamang. Sebenarnya saya rugi, Tat. Rugi. Makan kurang itu. Ini ya, ini buat Mamang nih. Ini buat semua. Wailulil mutofifin, celaka orang-orang yang curang. Curang itu celaka. Jadi makan 5, ngaku 1. Kala balrona ala kulubihim makanu yaksibun. Apa yang dilakukan itu hanya akan menambah noda atau apa kotoran di dalam hatinya. Jadi curang itu bukannya menguntungkan, malah merugikan gitu. Nah, makanya harus jujur. Nah, tetapi jangan suuzon dulu. Jangan suuzon. Ini kita harus lihat benar enggak, kalau ternyata dia memang benar, berarti yang satu lagi kita harus tanya. Iya. Oh, siapa itu? Ya kan? Saya juga nggak tahu itu siapa. Tuh. Makanya dia makan bareng, saya pikir langganan dia gitu. Makanya Mang Saswi nitipin, juga jangan langsung asal nitip-nitip dan lain-lain, berbahaya. Ya. Jadi pas lagi orang nitip, oh iya sudah benar nggak semuanya? Oh kalau sudah benar nanti, kan harus amanah. Jadi nanti jangan pergi dulu, tunggu dulu nih, Mamang ini harus datang dulu. Begitu.
Karena kan kasihan kalau beliau rugi. Iya. Ini zalim ini. Iya, kalau saya kan percaya aja gitu. Ya. Makan satu ya udah saya gitu. Zalim, bahkan cuma satu gorengan saja ini dihisab nanti. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allah itu akan menghisab satu biji zarah kebaikan dihisab. Satu biji zarah keburukan juga dihisab dan diberikan balasannya. Nah, makanya harus hati-hati. Ya, apalagi di dalam jual beli seperti ini. Apa yang dimakan haram, masuk di dalam darah haram, semuanya akan haram. Doa-doa tertolak, ibadah tertolak. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, makanya sudahlah. Begini, ini tadi berapa? Kurang 1000, Pak Ustaz. Kurang 1000. Loh. Nah, ini jangan-jangan kamu ngitungnya malah, salah. Kamu aja ngitung udah enggak salah itu. Kurangnya berapa? 5 kan. Kurangi 4.000. Nah, kalau salah ngitung juga bisa rugi. Pantesan kamu jual gorengan terus. Iya, ini apa namanya? Digoreng kamu. Nih, saya bayarin dulu. Ya. Insya Allah, coba kita lihat sambil kita lihat siapa yang di sini berbohong dan lain-lain. Ini saya bayarin dulu. Nih, 5.000. Tadi kurang berapa? 1.000 apa? Kurang 1.000. Kenapa? Sudah saya bayar, Ustaz. Oh, gitu. Nah, ini berarti tambah lagi nih. Ini aja udah nih. Ini buat apa? Iya, saya juga mau kan. Nah, kalau gitu ini saya mau makan lagi lanjut. Ya sudahlah kita. Karena tadi ini singkong persengketaan ini. Persengketaan itu gimana? Sengketa ini tadi masih enggak jelas. Singkong kalau sengketa. Ini sekarang sudah terbayar kan? Tapi jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Nah, sudah terbayar kan baru enak ya. Nih. Bismillah. Oh, enggak. Ya? Sombong kamu mau enggak mau. Dapat lebih gitu. Sudah mulai begitu ya. Pokoknya jangan jadi pada ribut semuanya. Iya, makasih loh. Saya langsung berangkat dulu. Iya. Masjid dulu. Makasih ya. Ingat loh ya. Jangan suuzon. Iya. Harus dicek dulu kebenarannya. Iya. Waalaikumsalam. Untung ada Ustadz. Kalau enggak saya jadi gorengan. Jadi penduduk kampung. Kalian teman Mamang tadi. Bukan teman saya. Gitu Mamang kalau mau nambah lagi. Ah enggak, kamu mau. Enggak, kamu mau memberikan sesuatu ke saya, support pasti itu. Enggak, kamu merasa berdosa pasti ya? Iya, isi rumah. Iya, muka kamu pun berdosa itu. Enggak, enggak. Saya bikin kopi, Mak. Enggak. Bikin dua. Enggak ada yang berbobot begini. Apa nih? Diduga mencuri, pencuri itu dibakar massa. Astagfirullahaladzim. Aduh. Benar ini? Aduh. Untung aja. Tadi pas saya makan gorengan enggak sampai dibakar, Pak. Amit. Aduh. Untung Pak Ustadz datang. Mendamaikan, kalau enggak saya jadi bualan-bualan mas. Sini, kamu nih, Ji. Ini kamu si Dharma Ji nih, ya. Yang tadi itu, kamu makan berapa sebenarnya? Itu saya habis dimarahin tuh sama masyarakat. Serius? Serius, kamu kan cuma ngasih 1000 ke saya. Saya makan 3, Mak. 3, 5. 5 kamu. Serupa, Mak. Ah, kamu mah saya yang kena getahnya. Padahal kamu yang makan duriannya. Iya. Gorengan, iya, gorengan. Maksudnya tuh istilah gitu. Maksudnya tuh orang lain makan semangka, kamu makan duriannya. Itu kamu berarti menang sendiri. Kamu kalau bisa selesaikan itu, saya hampir jadi bualan-bualan masa loh. Saya lupa, Mang. Perasaan saya itu makannya 3 gitu. Oh, ternyata 5 ya? 5 kamu itu. Kamu ngasih 1000, untung aja datang Ustadz. Kalau enggak kamu wah. Waalaikumsalam. Lagi serius begini nih. Iya, ya, ini ada apa? Saat ini yang tadi makan gorengan dia pulang itu pergi si Dharma Ji ini. Iya. Dahar 5 ngaku hiji. Iya, ini ngakunya lupa dia katanya. Iya, emang begitu. Saya perasaan saya itu makanya 3 Ustaz. Cuman saya ngambil gehunya 2. Gorengan tempenya 2, sama cirengnya 1. 5 aja nih ya itu. Kan kata saya juga hati-hati loh ya, ini serius ya begini ya. Kita itu kalau seandainya mengambil barang orang lain ya, kemudian kita tuh harus membayar atau membeli dengan sesuai dengan haknya. Kewajiban kita berapa, haknya kita berapa. Jangan sampai kita
ya itu tadi, curang. Wailulil mutaffifin tadi, celaka orang-orang yang curang. Jadi dia ngambil banyak, bayarnya sedikit, gitu. Itu celaka dia. Hampir saya yang celaka, kena getah. Jadi, Mang Saswi yang disangka berbuat curang. Iya. Masyarakat langsung datang semua. Pokoknya begini, hati-hati, ini buat ini dulu ya. Segera gugurkan dosa-dosa. Jadi kalau misalnya kita mengambil terus kita lupa, kemudian ingat, kita langsung gugurkan dosa-dosa karena ini nanti akan dihisap. Bayangin nanti kalau di yaumil akhir dihisap, apapun yang kemudian kita lakukan dan benar kita curang, nanti dibayarnya dengan amal-amalan baik kita. Mau nggak nanti di yaumil akhir tiba-tiba sholatnya diambil, pahala-pahala puasanya diambil, hanya gara-gara goreng? Bisa begitu, ya? Hati-hati, makanya ayo, bayar itu. Yaudah. Bayar dan minta maaf. Begitu. Yang paling penting bayarnya ke Pak Ustadz, kan? Pak Ustadz yang bayar. Ya, minta maaf. Siap-siap. Iya. Berarti saya ke Mang Uhe. Kalau buat saya sih ikhlas, udahlah. Yang penting bener, udah, mohon maaf aja ke dia. Siap, yaudah kalau gitu biar biar selesai masalahnya. Yaudah, ya. Saya pamit dulu, minta maaf sekali lagi. Aduh, jangan lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, berarti Mamang jujur. Iya, hampir tadi saya mau ajak berantem. Cuman dia gede badannya, jadi saya nggak jadi. Kenapa harus berantem juga? Iya. Begitu, menyelesaikan sesuatu itu harus dengan cara tadi itu. Iya. Caranya musyawarah, iya. Caranya ditabayun. Iya. Dengan kesabaran, itu kan udah bagus. Iya. Ini pahalanya sama Allah akan diberikan berlipat ganda tuh buat orang-orang yang sabar. Amin. Gitu. Tapi ini, saya terbaca. Ini berita nih yang diduga pencurian tuh sampai dibakar itu, gimana ya saya mak? Ngeri, kebayang ya. Ngeri. Jadi begini ya, fenomena sekarang itu, makanya kita itu harus berpegang teguh pada agama, kepada aturan-aturan Allah. Kenapa? Karena kalau orang sudah mau membuat aturannya sendiri, pasti dolim itu mah. Kalau orang berpikir bikin aturan sendiri itu dolim kalau misalnya tidak di kemudian sandarkan kepada aturan Allah. Allah itu kan alaisallahu bi ahkamil hakimin. Allah itu hakim yang seadil-adilnya. Jadi Allah sudah mengatur, ini mesti bagaimana, ini mesti bagaimana, ini begini, itu begini. Ini diatur sama Allah. Khalaqa fasawa qadara fahada. Allah itu membuat sesuatu, menyempurnakannya, kemudian menetapkan aturannya, kadarnya, ketentuannya, kemudian memberikan petunjuk. Mesti seperti apa? Kalau ini dilanggar, waduh berbahaya. Iya. Fenomena ini yang terjadi karena apa? Karena orang mulai jauh dari Allah. Orang mulai jauh dari agama. Orang mulai tidak peduli dengan hukum Allah. Nah, ini yang jadi permasalahan. Nah, ketika tiba-tiba, ini kayak kemarin, ada maling, kita belum tahu dia maling atau bukan. Iya, betul. Dituduh maling, kemudian ditangkap, kemudian sampai na'udzubillahi min dzalik dibakar. Bayangkan, kalau dirinya sendiri seperti itu gimana? Coba, kalau Mang Saswi, na'udzubillah kayak kemarin, tiba-tiba ditangkap, dipukulin, dibakar, na'udzubillah minta. Padahal kalaupun dia maling, sama Allah pun diberi kesempatan untuk bertobat. Benar gak? Kenapa sama kita gak dikasih kesempatan? Nah itu kan ada, ya sebelum mungkin kalau itu hukum dari Allah ke akhirat, di dunia juga kan masih ada dia. Hukum pemerintahan juga. Ya? Itu yang saya mau tegaskan, karena begini, para hakim-hakim di dunia ini itu berat sekali amanahnya. Yeah. Kenapa? Karena dia itu bagaikan wali-wali Allah di muka bumi dalam menetapkan aturan. Aturan siapa? Bukan aturan hakim, tetapi aturan Allah. Makanya hakim ini harus menegaskan aturan Allah. Kita juga sama-sama harus menegakkan aturan Allah. Kayak kemarin, kenapa orang-orang begitu? Karena dia sudah tidak percaya pada hukum yang diatur sama pemerintah misalnya. Karena mungkin penegak hukum buat dia, sudah dikesinggirkan saja. Kalau hukum tebang pilih, ke bawah semakin katanya? Semakin dalam. Kalau ke bawah mah disikat abis. Kalau ke atas tumpul, ke bawah tajam. Nah, ini jadi masalah. Jadi masyarakat tidak percaya terhadap hukum. Nah, ini jadi urusannya adalah main hakim sendiri. Ini dilarang. Bahkan ya kalau di zaman Rasul ini ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada orang mencuri. Sini, kamu mencuri? Ya, benar mencuri.
Kenapa kamu mencuri? Kata Khalifah. Karena saya lapar. Wih, lapar. Bawa ke sini, siapa tetangganya? Oh, langsung begitu. Tetangga yang ditanya? Tetangganya datang. Oh, tetangganya, tetangga yang berada, banyak uangnya. Kenapa kamu tidak bersedekah? Oh, loh. Bayangkan. Disalahin juga tetangganya. Dahsyat ya. Jadi secara hukum itu, kalau kita dilihat, dia tidak boleh mencuri. Tetapi, kenapa dia mencuri? Karena mencurinya karena lapar. Yeah. Tetangganya juga ditanya, kenapa kamu tidak bersedekah? Gitu. Nah, ini supaya terjadi keseimbangan. Yeah, yeah. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini, kalau misalnya terjadi, akan sejahtera masyarakat. Ya. Nah, ini berbahaya, tapi main hakim sendiri itu berbahaya. Mamang, sudah lihat berita dan lain-lain, kita mesti di zaman sekarang harus lebih hati-hati. Yeah. Hati-hati, jangan suuzon sama orang. Lakukan hal-hal yang benar semuanya, jangan kayak tadi ini terjadi prasangka dan lain-lain sampai tuduh-menuduh. Yeah. Jangan sampai seperti itu. Hindari dulu yang namanya apa konflik-konflik itu. Hindari pertengkaran dan lain-lain, nanti kita selesaikannya ketika saat tenang, saat hati menjadi sudah apa namanya sejuk, lembut, yeah, yeah, sejuk gitu. Jangan ketika panas, waduh ribet. Yeah, ya. Mamang juga jangan terpancing main hakim sendiri nanti. Yeah. Ya, aduh, alhamdulillah semua sudah beres tuh. Ya. Tadi si Darmaji itu ya, sudah bertobat juga ya kan? Ya, ah, ya sudahlah. Ya. Kalau begitu Mas saya ini. Alhamdulillah ya Mas, sama senang lihat Mamang sabar gini. Ya, alhamdulillah. Ya, Pak, ya, saya berangkat dulu ya. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan main hakim sendiri. Yang saya cari-cari ini. Sikat langsung, Mang. Mumpung terpojok nih ya. Dari tadi ngeliatin saya terus habis-habisin nih mumpung masih terpojok. Potong aja udah. Habisin, Mang. Tenang, tenang. Pasti saya habisin ini. Pasti saya habisin. Udah, sikat. Oh, ini. Apa ini? Wah. Ada apa ini? Eh, coba kita lihat. Potong lagi. Udah ini. Ah, ada apa? Ada apa? Ada apa nih? Ada apa nih? Ini saya ngerujak. Dia lapor katanya. Ini mau sasui sama semua nih lagi pukulin main hakim sendiri katanya. Ini saya lagi memutilasi buah-buahan. Nah, jangan suuzon. Dia lihat pisau takut. Ini lagi rujak. Ya biar meriah aja ini lagi rujak party. Rujak party. Ya, makanya jangan suuzon dulu, lihat dulu klarifikasi ini lagi apa, tabayun dulu gitu. Ini langsung lapor saya tadi lagi di masjid lagi ada tausiah di Ustaz itu ada kejadian katanya. Wah, cowodah ini macam-macam aja. Jadi cowodah ini kita lagi ngerujak kok. Bisa disana banget lagi. Yo. Ya masa ngerujak pakai pacul motornya. Ya sudahlah kalau begitulah. Yang penting mah tadi kita karena kan baru ngebahas main hakim sendiri dan lain-lain. Yeah, yeah. Ya takutnya tadi juga ada kejadian-kejadian begitu. Yeah, yeah. Ya kalau sudah begini mah jangan main hakim sendiri. Makin main hakim bareng-bareng saja. Nah, ini harus dikasih tahu nih, jangan sampai laporan-laporannya. Ya, hati-hati ya. Jangan terlalu banyak baca berita-berita terus langsung jadi dimasukin ke pikiran sampai kemana-mana jadi suuzon terus. Iya dia kalau di sosmed yang paling nyeletuk cepatnya dia. Dia kalau ada berita belum baca baru tagline-nya langsung. Wah betul. Sekarang tuh berita-berita suka begitu. Iya ya, bener. Berita tuh di atasnya judulnya apa, dalamnya lain. Iya. Kadang-kadang suka gitu. Iya. Padahal itu tuh sebenarnya kalau berita di sosmed itu biar supaya dapat like dan follower. Oh iya. Saya juga kemarin tuh ada yang laporan sama saya. Ustadz ini ada di sosmed ini ada artis yang apa namanya foto ini apa porno katanya menampakkan aurat, ini harus dilaporin. Kenapa? Karena di situ di judulnya artis anu memperlihatkan foto setengah bugil kan. Pas dicek itu foto lagi dia bayi. Ini kan udah dilaporin duluan. Waduh, gua gimana ya? Jadi gimana ini rujak ya, ini? Sudah. Bagaimana? Iya, sabar. Ya, kita mesti sabar. Ya, ini juga dalam menyelesaikan masalah ini mesti sabar. Ya, saya udah tadi, habis kamu sih lapor-lapor sama Pak Ustadz. Iya.
Nah ini Codah nih yang suka bikin kesel itu. Kenapa? Belum apa-apa gitu, suka lapor-lapor. Saya kan jadi marah. Oh. Jangan-jangan, kita jangan cepat marah, sumbu pendek dilarang. Ya. Rasulullah bilang begini, kalau jadi orang itu, kalau seandainya dia kesel, dia harus cepat reda. Jangan dia cepat kesel, lama reda. Gitu. Ya, jadi jangan terbalik. Kalau amarah, nah ini, kalau lagi marah nih, cepat-cepat istighfar. Ingat Allah. Supaya jadi tidak kemudian setan-setan terus mengganggu dia sampai dia marah. Kalau dia banyak bergerak, diem. Kalau lagi berdiri, duduk. Kalau duduk masih marah, tidur. Kalau tidur masih marah, wudu. Kalau wudu masih marah, sholat. Kalau sholat masih marah, periksain aja. Ke dokter ya. Ke dokter. Ini memang gak benar. Ya, ya. Ini tuh cara-caranya. Menahan amarah tadi. Ya. Insya Allah. Jadi jangan cepat kesal juga. Ini juga jangan cepat-cepat melapor. Melapor yang enggak-enggak. Sabar atau Mang Sasri? Iya, enggak. Saya emang bukan sabar. Ini saya emang enggak sabar lagi untuk memakan ini. Harumnya sudah. Ya sudah sabar. Iya tuh. Sabarnya ya sudah. Kalau begitu mah, ayo kita jangan main hakim sendiri. Makan hakim bareng-bareng sini. Ayo. Alhamdulillah. Gak perlu potong lagi nih ya? Udah ini mah. Udah saya cacak semuanya nih. Ayo ah. Kang. Alhamdulillah. Segar kan langsung saya nggak marah sama kamu. Cuman lada. Tapi kalau misalnya ini terlalu pedes juga jadi menimbulkan amarah.